terus ada Baby Kaira. Mukanya. Itu Baby K. Baby K. Aduh. Eh, say hi. Say hi. 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 Oh, kiss my ya. Oke. Maret 3,8. Hah? Bulan lalu? Iya. Iya, masa sih? Aku bilang apa, Dek? Usia 2 bulan, idealnya anak sudah bisa namanya. Jadi dikasih langsung. Oh iya, jadi iya dia. Oh, kami tadi. Oke. Oh, memang bisa dia, memang bisa. Oke, sudah bisa namanya ngangkat kepala di umur 30 derajat itu udah cukup. Harusnya. Oke, sayang. Sudah. Biasa ya kan? Apa? Udah biasa ya kan? Harus. Ya cuma, ini kan udah kok gak bisa diem ya? Kok gak bisa udah anaknya. Beda banget mau kayak Kaira kan? Kaira mah masih enak. Gak tahu deh, masih. Mau tanya dokter dulu. Kok turun? Oh. Puji Tuhan, Baby Kaira tinggi sekali ya. Tingginya ya. Di atas rata-rata dikit. Ya, kan kemajuannya itu pesat gitu loh. Papaku menjanjikan ke Moa bahwa kalau sampai punya anak cowok dia mau beli berlian 3 karat. Ya. Pak, mau dikasih 5 karat juga saya enggak mau, Pak. Ngomongnya sekarang begitu. Nanti gak di rumah mau. Enggak mau. Nalah, kan yang hamil tuh 9 bulan, ya kan? Nyusuin, terus besarin, enggak tidur tiap malam, itu enggak ada harganya dibanding 5 karat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.